hadir di acara pesta Gotilon Gereja HKBP Sibolga Baru Resort Sibolga. Wali Kota Sibolga sampaikan bantuan pemerintah Kota Sibolga untuk rehab rumah ibadah tersebut sebesar 200 juta rupiah. Bersama-sama dengan Sekda Kota Sibolga Ibu Yusuf Batubara dan beberapa pimpinan OPD Kota Sibolga, Wali Kota Sibolga disambut dengan acara pemberian ulos oleh panitia penyelenggara Pesta Gotilon HKBP Resort Sibolga. Dalam sambutannya, selain menyampaikan rencana pemerintah Kota Sibolga menggelontorkan bantuan hibah pembangunan rumah ibadah sebesar 200 juta, Wali Kota juga mengapresiasi kekompakan dan kebersamaan yang terbina di keluarga besar HKBP, baik sesama umat beragama, umat seagama, dan keluarga besar HKBP dengan pemerintah Kota Sibolga. Menurut Wali Kota, Pesta Gotilon adalah sebuah ekspresi menunjukkan rasa syukur atas kebersamaan dan karunia Tuhan kepada umat, khususnya warga HKBP Kota Sibolga. Untuk itu, wujud syukur yang diimplementasikan dalam bentuk Pesta Gotilon ini bisa terus dipertahankan, sehingga tidak sekedar menjadi rutinitas dan seremonial belaka. Tuhan diberikan kesehatan dan diberikan yang perlu. Oleh sebab itu, setiap napas yang kita keluarkan, setiap energi yang kita dapatkan, tidak ada kecuali itu karena pemberian dan berkat dari Tuhan. Wajarlah kiranya Pesta Gotilon tidak hanya dimiliki oleh gereja-gereja ruas yang ada di pedesaan, tapi juga menjelmai lebih luas sampai kepada gereja-gereja yang ada di perkotaan. Karena makna dari Pesta Gotilon ini bukan pesta poya-poya yang lupa kepada Tuhan, tetapi ini pesta merupakan rasa syukur dan memuliakan nama Tuhan atas nikmat berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Baik pemirsa, demikian kabar Sibolga hari ini. Saya Samsul Pasaribu, sampai jumpa.